Rajim dah. Jupu. Jenama Petronas Agrinas Granula Urea. Kita nak baja rupuk kita ini supaya rupuk kita segar. Rupuk kita segar, rupuk kita panjang, lebat, molek semua, barulah sedap dia makan lembu. Okey, hari ni kita tengok lembu. Macam biasa kita tengok lembu. Sebab hari ni juga kita nak baja kita punya rumput, ladang rumput kita untuk kita bagi makan lembu. So kita tengok dulu anak lembu kita yang baru lahir 2 hari lepas, tengok macam mana, sehat tak sehat. Tu nampak okey, nampak sehat itu. Sibuk nak menyusu tu. Tu duduk belakang mak dia tu. Yang tu dah kenapa pula tu? Ada yang tu dia nak tu. Ya, tu tengok belakang. Tapi biasalah, bau-bau melahirkan ni, dia kadang dia ni sikit. Dia apa? Garang sikit ibu dia. Dia perhati je tu. Dia takut kita kacau anak dia. Tapi kalau orang dah kenal tak apa. Macam kita, saya punya adik ni, dia dah kenal lah, dia dah biasa. So dia tak marah lah. So ini anak dia. Anak dia nampak sihat je. Bulu dia pun dah ok, semua dah ok. Tu dia. Walaupun baru 2 hari umur dia. Okay, ini anak dia yang baru lahir 2 hari lepas. Walaupun baru umur dia 2 hari, tapi dia lebih besar daripada anak-anak lembu kampung yang berumur 4 bulan tu. Nampak beza dia. Saya macam ni lagi besar. Ni baru 2 hari umur dia. Yang tu dia marah. Ini 6 bulan umur dia, tengok saiz dia. Kita nak bagi makan. Kita bagi makan, dia ikut lah. Bagi makan apa, Bih? Kau main backhand tak? Ambil, Bih, Bih. Ni meh kenapa, Bih? Oh, nak juga dia. Nak juga dia. Meh Johor. Meh Johor. Marilah makan. Jauh sikit. Ini 4 bulan. Ini 2 tahun lebih. Tengok saiz dia. Sebab tu lah kita nak beli baka ni. InsyaAllah kita akan cari lagi baka ni. Tambah lagi baka ni. Dah habis. Nak lagi. Kita on the way pergi kita punya ladang rumput kita. Sampai. Okay, kita dah sampai dah. So baja yang kita ambil tadi tu kita nak taburkan lah, supaya rumput-rumput ni kekal segar, tebal kan, baru lembu-lembu kita kenyang. So hari ni kita pergi hujung sana, hujung kebun sana, untuk kita bajakan.
Lepas tu kita akan mesin pun dekat area sana. So nampak kawasan-kawasan yang agak botak sikit ni, ni yang kita dah mesin, kita tinggal. Ini pun sama. So nanti kita bergerak sampailah ke hujung sana, dan kita patah balik ke kawasan ni. So that's why satu ekar lebih rumput ni hanya boleh menampung 8 ke 10 ekor lembu sahaja. Yang kalau lembu dewasa 8 lah. 8 lembu dewasa cukup dengan rumput seluas 1 ekar. So kalau kita nak bela lebih kurang 20 ekar contohnya, so kita kena ada lagi 1 ekar rumput lah. So hari ni kita datang sini, kita nak baja rumput ni, itu yang pertama. Dan yang kedua, macam biasa, rutin biasa, kita nak ambil rumput untuk bagi makan lembu. Alright. Asal kita jangan ya. Asal laju buka. Masa malu budu ni. Rasa lari pula. Separuh dah penuh. Kita mesin daripada sini tadi. Sini sampai ke hujung sana. Satu jalur ni je kita dah dapat separuh. Kita nak mesin sikit lagi bagi penuh. So begitulah hari-hari seterusnya. So bisa tundak sampailah ke atas balik, kita pusing balik, datang sini balik. Sebab itulah satu untuk 10 ekor lembu atau 8 ekor lembu perlukan 1 ekor tanah. Okay, settle kita ambil rumput. So lebih kurang 40 minit lah. 40 minit kita dah settle dah ambil rumput. So sekarang kita nak baja lah. Baja rumput ni. Lepas baja rumput, kita balik lah bagi makan lembu. Okay, dah settle, kita pergi atas sana. So kita baja pula. Okay, sekarang daripada atas ni kita nampak rumput yang hijau lembut ni dengan hijau gelap ni. Yang hijau gelap ni, 3 hari lepas kita mesin rumput, kita akan bajakan dia. Lepas kita bajakan dia, kalau baja tu bagus, baja macam baja yang kita guna tadi lah, yang kita nak guna ni, dia akan, apa orang kata, hijau dia akan hijau jadi hijau gelap. So yang mana kawasan-kawasan yang hijau gelap tu, semua yang kita dah bajakan lah. Tapi kalau kita ada bajet, kita bajakan keseluruhan kawasan lah. Tapi kita nak kena berhati-hati, takut nanti tempat kita baja tu kita potong rumput, kita bagi makan lembu, takut nanti lembu katanya nanti berangin. Ini semua dah baja. Sebab tu dia punya rumput dia hijau je. So nanti yang sana yang kita mesin tadi tu, minggu depan ke ataupun lagi 3-4 hari baru kita bajakan, barulah dia naik lebat macam ni. Inilah keseluruhan kawasan dia, lebih kurang 1 ekar lebih yang asalnya adalah hutan. Hutan yang kita dah bersihkan, kos untuk kita bersihkan ni agak tinggi lah. Macam pagar, kita cuci tanah dulu. Lepas cuci tanah, kita pagarkan. Lepas pagar, kita gembur tanah, kita tanam rumput semua sekali lah, sampai siap lebih kurang 7,000 lah untuk 1 ekar. Tapi berhati lah berbaloi, sebab kita tak nak jadi penternak yang terlalu berharap pada dedak kan. Okay, kita follow bro Hafi kita ni untuk membaja. Okay, membaja mana ni? Area mana? Degah lah. Inilah je susah jadi orang malu ni, taubat harang lah. Baja lah degah. Okay, so kita tabur baja. Seguning tadi boleh banyak mana habis? 50 kilo tu kan? 50 kilo. Dah lah cekan ya.
Au. Dang tu. Tu dia. Ini dipanggil teknik tu weh. Genji-genji. Banyak mui. Memang banyak gitu ke? Teknik petak-petak nama dia. Okey. Kita nak area sini dulu. Yang rumput baru naik ni. Kalau salah, kalau ada teknik yang lebih baik, boleh bagi tahu kita. Ha, menurut pengurus ladang kita, Encik Hafi, kalau ada yang perlu diajar kita, boleh ajar kita sebab kita baru pekat permulaan untuk membela lembu. Ha. Dan untuk maklumat semua, manager kita ni masih single. Masih single dan masih muda. Ha, tu dia. Orang yang putih, handsome, jebeng ala-ala Pakistan. Oh. Jangan-jangan jumpa boh. Okey, settle kita ambil rumput. Sekarang kita nak bawa rumput ke kandang.